Oke guys, sekarang kita lanjut ke game ke-8 ya guys ya. Game ke-8 edisi naikin rank kawan dari Epic Legend Part 3. Wih, masuk. Oke. Yang enak pakai apa guys ya? Tadi pakai Brody 6 pertandingan menang. Di sini kita coba pakai siapa ya? Wanwan kali mantep Wanwan ya. Ya, coba main Wanwan habis ini ya. The enemy is dead. Kita coba pakai Wanwan ya guys ya. Your team is banished. Nah, Wanwannya di ban guys. I hope they're strong. The enemy is banning. Ke siapa dong Brody lagi nih? Ya nggak apa-apa sih Brody. Ban a hero. Moskop, masa moskop sih? Jangan moskop lah. Nah, Atlas nggak apa-apa deh. The enemy is picking. Kita request guys. Udah gak apa-apa kita Brody deh. Your team is picking. Laila siapa? Wanwannya di ban. S4 nickname-nya Evos nih bos. Wih. Boleh. Ya dia pakai Hanabi dong, bentrok dong. The enemy is picking. Sancho. Ah, Hanabinya diambil duluan. Vale. Maginya nggak ada nih. Your team is picking. Berarti dong up. Ready, go. Ya ampun. The enemy is picking. Itulah guys, kenapa orang-orang kalau turun season di Epic susah untuk naik lagi guys. Kadang-kadang tuh random sama satu timnya tuh ya kayak gini nih guys. Belum mengerti draft pick mereka. The proof that I'm still alive. Saya akan menjadi god laner. Anabi ya. Iya gitu guys. Jadi kalau main di Epic tuh begitu guys, mereka belum paham draft pick. Oke, yuk kita lihat lawannya Franco, Vale, Esme, Hanabi, wih Martisnya jungler. Esme-nya namanya Tekotok guys.
Layla sama Aldous satu tim. Emblemnya emblem Detol sama kayak si Esme itu teh kosong. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ya, seperti biasa, kalau pakai body kita beli sepatu dulu ya guys, tapi sepatunya jangan langsung full. Rekomendasi sepatunya taut boot, tapi beli yang bootnya aja nih, yang 2,5. Item keduanya Blade of Hepastasis, prioritasin aja. Wih, ya ini gue benci banget nih Mahanabi kayak gini nih. Angelanya kok nggak roar? Enggak apa? Dia nggak beli zombie, guys. Nggak level 2 gue. Habis dong. Laila-nya di mid. Kita enggak ada mage, guys. Itu lumayan lah tadi dapat first blood. Buat stuck kasih aja si Aldous. Initiate retreat. Alt is ready. Sorry. Hanabi OTW ini nih guys nih. Scarlet Phantom ya, nggak apal gue. Scarlet Phantom buat nambahin attack speed. Request backup. The enemy has slain the turtle. Initiate retreat. The enemy has been slain. Bye bye Hanabi. Double kill guys. Nah, Blood Hepastasis udah. Sekarang sepatunya kita lengkapin. Kemudian untuk item ketiga langsung BOD guys. Artis nggak ada, enemy missing. Mana enemy missing? Mana? Maaf ya, dia pencet ulti. Hehehe, kori 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 kori. Oke. Oh, Hanabinya bukan Scarlet Phantom guys, Windtalker dia. Oke, sekarang kita invasi. Kita ambil ini ya. Wih, palenya kenapa dia beli ini ya? Immortal ya?
is to forgive. Wih, takut dia, mundur dia. Aduh. Okay, guys. Legendary. Nice, 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 nice. Waduh, Aldous mana? Kok Turtle digituin? Kenapa dia gak ambil Turtle-nya ya? Oblivion doesn't grant you peace. Oke. Aduh, mati gue. Bagus, gak ada Hana Abi. Oke, okay. Arabinya down, Martisnya down. Sekarang yang ketiga, yang keempat, sorry, kita pakai endless battle ya guys, buat nambahin life steal. Nice Layla. Ah, ini dia. To forget. Aduh, oh, tapi dia mati. Sorry. Kentang. Nice badang. Bukan HP-nya kentang ya guys ya. Maksudnya tadi udah palang tanggung. Ternyata Angelanya udah mati duluan. Franco, semuanya di mid, gue dapet turret nih. Semuanya di mid, jadi gue dapet turret guys. Jangan sampai mereka balik. Biar gue push aja. Jangan sampai mereka balik. Matilah gue. Gak apa-apa. Tapi jungler mereka udah mati kok. Palenya. Oke. Ini kenapa? Oh, NSB itu udah jadi guys. Sekarang kita tambahin. Ada Hanabi, ada Palen. Oke, kita pakai ini aja. Cross Gold Meteor ya guys. Buat nambahin attack sama ada tambahan magic defense. Request,
Oke. Okay. Junglernya kita invasi junglernya. Sini lu, Esme. Mundur, mundur, mundur. Request backup. No one outruns their fate. No one does. Suruh mundur, eh. Killing spree. Initiate retreat. Aduh. Triple kill-nya pas sudah mati, guys. Keras gonyatanya belum jadi. Eh udah ya. Palenya berapa sih atributnya? 173. Oke. Gak cukup kayaknya. Oke, enggak apa-apa. Terakhir kita pakai main aman aja ya, guys ya. Pakai immortal. Attack the Lord, attack, bukan attack ya tuh suaranya ya, attack. Jalan dong, jalanin ya. Request backup. Request backup. Oblivion, I grant you peace. Launch attack. Siap itu execute guys. Tuh immortalnya belum jadi, gue gak berani maju. Aduh. Epic, epic. Oke guys, jadi match ke-8 ini masih menang ya guys ya. Dan hero-nya pakai hero Brody. Oh, MVP ya. Wih, mimpi buruk selesai. Oh, oke. Apanya yang kesial ini, bro? 13. Tapi gak apa-apa lah. Demi akun kawan yang bisa main di Legend katanya. Oke, kita lanjut. Ini dulu, kita collect ini dulu. Master recording-nya Brody. Terakhir selesaikan double kill 10 kali dengan turn apart memory. Oh, double kill dengan ulti 10 kali, bisa nggak ya? Kita coba. Yuk kita masuk ke matchmaking. Kita main lagi guys. Sekarang ini match
atau game ke-9 edisi joki dadakan. Masuk, masuk, masuk. Ah, siapa yang gak mau masuk? Masuklah. Kayak main di Brawl aja. Tinggal 1 detik baru masuk. Gabut. Oke. Saran dong guys, pakai apa yang enak nih? Daftar hero-nya gak banyak sih, tapi karena udah sering main, udah lama juga main ML, jadi semua role sedikit-sedikit bisa, gue bisa sedikit-sedikit. Apa tuh di komen, apa tuh? Hero apa? Karina roh back to back. Apa ini dia ngomong apa dia guys? Oh mungkin tadi dia mabar kali. Ketemu lagi. Jumlah pertandingannya sih udah lumayan ya. Iwanwan bidung lagi guys. Gak peduli lu mau sepet atau apa kek, gue pakai Brody aja. Valen ngeselin Valennya. Lah? Kenapa dia? Nggak jadi deh. XP. Your team is picking. Tuh butuh mage. Magenya belum ada, guys. Nah, cakep. Ngerti draft pick nih dia. Kadita. Berarti gue lawannya kalau di rotnya bukan hyper, gua ketemu di rotnya di XP lah. Ya, atau Jilong lah. Asem. Jilong tuh bahaya ya, guys. Kalau dia lagi ulti kayak ngejar angkot. Dan herannya dapet karena skill 1 jangkauannya, skill 2 nya jangkauannya lumayan lumayan jauh juga sih. Aduh, dia pakai high end rain lagi. Gua mesti jaga jarak nih. Oke. Karena Brody itu marksman dengan identitas hero marksman paling lambat dalam segi attack speed, cuma damage-nya dalam, maka yang harus gue lakuin lawan Jilong adalah harus jaga jarak. Oke, gue punya rencana. Welcome to Mobile Legends. Seperti biasa, boots-nya aja dulu. Lalu Blade of Hepastasis. Ya, item utama Brody sekarang nih guys, semenjak di buff. Yuk kita lihat gameplaynya Jilong kayak gimana. Berapa di atributnya? 152. Oh, kalah dong gue. Kalah. Kalau posisi kayak gini, cicil-cicil aja guys.
Tuh kan dia mundur. Dia mundur, dia nggak maju. Jadi dia nggak level 2, guys. Gitu caranya, guys. Untuk menekan hero lawan kayak gitu, guys. Kita udah level 2, dia masih level 1. Oh, dia udah level 2 sekarang. Tapi kalah, lingkarannya kalah. Gua kalau ibarat kata jarum jam, udah jam 8 tuh. Dia masih jam 4 sore. Kasih stiker lah. Kadang-kadang yang begini bahaya nih. Temennya tiba-tiba ngumpet. Wish, mana long? Wish, udah pakai fire dia. Wow. Oh, itu tuh lawan hero dengan speed yang cepet begitu tuh bahaya tuh, guys, buat Brody, guys. Jadi sebisa mungkin jaga jarak ya, guys. Jangan buang skill 2 sembarangan ya, guys. Skill 2 Brody itu bisa bikin stun lawan. Sesuai kayak instruksi di saat loading game itu, ketika Brody terpojok, dia bisa menggunakan skill 2 untuk stun lawan. Dan untuk memastikan keselamatannya sih, lebih tepatnya. Mana long lo, sini lo. Mana lo? Kayaknya dia beli DHS nih. Jontan jadi mobil. Manji long. Oh. Killing spree. Bagus sih karenanya nih. Just vessels for the non-stopping time. Launch attack. Minion jalan gue dong. Nah, ini jadi outboot. Jaga-jaga kalau kita di kalau kita dicongkel sama si Jilong, bahaya nih. Yuk jadiin outbootsnya. Long. Aduh mekanik dia. Kalah lah. Di atas rame bener, di atas. Waduh, mana dia? Dapetin dulu satu. Aduh, dikit lagi ya. Wait, nggak lihat gue ada John. Aduh. I have the high ground. Cakep, cakep. Kita digendong ini, guys. Kayaknya si Karina ini sama Kadita ini mabar ya, guys ya. Oh, tukeran. Oke.
Sekarang gue lawan Hanabi. Oh, dia udah punya Corruption Side, tapi dia belum punya lifesteal. Kerjain aja guys. Heh. Hanabi ulti cuma buat kabur, salah itu guys. Kalau pakai Hanabi push aja udah. Ori Hanabi, wish mati dong tank gua. Kayaknya makin kesini lawannya makin ciamik aja nih. Sorry, gue gak ikut war dulu ya, gue fokus ke laning dulu. Nice. Johnson ke arah gue. Johnson ke arah gue. Ini John, bawa siapa lo? Iya. Gak kena dong. Biasanya user John itu kalau, nah itu dia. Assist doang ya guys ya. Oh, Hanabi udah punya itu ya. Mana tadi? Nih, apa namanya? Golden Staff. Beli dia Golden Staff dong. Kita pakai Brute Force guys. Kita pakai Brute Force. Biar damage lawan keredam ya. Physical damage maksudnya. Wih, lawannya ngumpul terus ya. Aduh, cilongnya di bawah. Gue ngurusin bawah dulu ya guys ya. Triple kill. Maniak. Maniak. Oh enggak. Cilong. Apa sih Jilong? Sama dong. OTW DHS si Jilong. Kok Jilong pakai DHS ya? Kita invasi junglernya. Udahlah. Tipu ini sama temen lawannya. Gak usah lah, kasihan. N oke, because udah kita otw last battle aja guys. Belum kena stacknya ya, lupa, kirain tadi kena kali. Baru dua, nggak sakit dong dua. Gue perlunya empat. Oh, dalam banget. Ah, mati dong. Oh,
326 apa? Ini kayak akun smoop ini Karina ini guys. Sama halnya kayak siapa? Si Adita. Kelihatan dari gameplaynya ya guys ya. Oke, kita OTW endless battle ya guys. Mana dia kita jadiin prioritas. Oke. Mati dong Patrick. Dia berdua. Legendary double kill. Triple kill. Triple kill. Minyak lagi dong. Lamaan jadi nggak maniak. Aku mah apa tuh, cuma ngasih asis tapi nggak apa-apa sih. Kadang gitu ya guys ya, kalau kita main itu apa namanya egois, kalau kita main egois itu lupa sama misi. Misinya kan kali ini bukan mau freestyle, bukan nyari sepet, bukan, cuma mau naikin win sampai legend. Kasian sih lawannya ya. Lord aja lah. If only happiness could last. Initiate retreat. Si itunya belum kill guys. Detriknya belum ngekill. Yuk kita bantu Lord aja dulu. Kita kasih info. Mana ya, gak ada. Satu. Wish. Telat ya kayaknya. Oke. Wih, Anabinya sakit banget. Dia pakai apa? Oh, udah punya BOD, OTW. Ini kayaknya nih. Mantik roar. Numpang. Shutdown lah. Gue nungguin Karina shutdown. Nah. Nah, shutdown dia. Tuh, lu ambil darahnya aja. Outruns their fate. No one.
Ya ampun, Dirot. Legendary. Sen banget sih Dirot. To forget. Initiate retreat. Jangan kasih lewat. Jangan kasih lewat mini on. I'm here to stay. Ah, mereka parkir bis nih. Gak mau keluar. Gue lagi ngetik. Lagi ngetik pale men. Astagfirullah. Flame suit hampir pecah tuh immortal. Balik gua. Tuh nge-battrick, nge-battrick. Tutup pake, ah masih lembek banget. Wah, triknya pakai damage. Jalanin 3 lane guys. Bawahnya kosong baru juga dibilang dia terbang lu. Dan lah dijalanin 3 lane ntar dulu dong, ketahan tuh loadnya kan, harusnya 3 lane masuk kelar urusan. Maksud gue kayak gitu. Duh, gak bisa end. Pasif Hanabi-nya mentalnya jauh banget lagi. Bandel nih. Masa sampai 18 menit. Wih, kayaknya kita pakai WON ya guys ya, tahu-tahu Jilong mau nyulik kita pakai WON. Ya ampun mana boy. Nggak mati dong, tinggal twin aja susah amat sekali. Not tuh pasif Hanabi-nya susah ini. Ngeri, ngeri, ngeri. Tunggu Lord aja lah. Push-nya 2 lane doang lagi. Dibilang 3 lane aja. Alah, nantinya speed banget pantesan. Oke okay guys, kita bantu Karin aja.
Gila, sakit banget Anobinya. If only happiness could last. Kita dari sisi sini, guys. Ya ampun. WON gue gak ada guna lawan Jilong, guys. Bagian satunya gantilah, satunya pakai warrior, guys. Kita coba eksperimen baru. Masa sampai menit 21. Aduh, Jilongnya kencang banget lagi. Aduh, mundur 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 mundur. Ya ampun, sekeratul maut semua kawan-kawanku. Request 12 14, gak cukup. Kenapa gue bilang gitu? Karena kan Immortalnya lagi masih jauh tuh, lagi cooldown. Tadinya gue mau jual, gue mau beli EOM. Bareng Lord dan jalanin 3 lane. Mana dia jalan? Ya 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 ya. Aduh, matilah gua. Selamat, selamat. Immortal masih belum ini ya. Sekulunya lama banget Immortal. Kayaknya gue mau buy one situation nih sama si Hanabi. Gue harus sama Hanabi, gue harus bisa ngelatin Hanabi nih. Asalkan Jilongnya jangan, aduh, Jilongnya nge-push, guys. Kejar, 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 kejar. Gua ada WON, ayo. Oke. Oke. Kita puter-puter aja, kita puter. Menang juga, guys. Berapa menit itu? Victory. Kadang-kadang
Kalau nyepelein lawan gitu tuh, Karina kan udah dapet sepek di awal-awal tadi. Maniak lah. Jadi bukannya cari winnya malah cari sepeknya atau maniaknya. Okay. Jadi tapi thank you Karina. Pertandingan atau match ke-9 atau game ke-9 dengan Brody masih menang. Delapan koma lima. Apaan tuh build begitu? Tirot, tirot. Oke, kita lanjut game atau match yang ke berapa tadi? 9 atau 10. Ke 10 part ketiga. Semoga menang lah ya. Your team is better. Dan pakai Wanon coba kita show. Udah lama nggak terbang nih mau Wanon. The enemy is banning. Okay, Arlott di ban, Glow di ban, Artis ya. Your team is banning. Dia mau ke mana picknya ini? User MM. Iyalah user MM. The enemy is banning. Gue kan S1 dan gue mau pakai Wanwan di match ke-10 ini. Sorry ya guys ya. Izin. Izin pakai MM. Please pick a hero. To me. The enemy is picking. Okay, Bruno. Tapi serem sih. Kadang kita main kalau udah tahu pasif sebuah seorang hero, kita tahu. Apalagi kan konten gue itu lebih ke arah Bruno ya. Dan saat lawan gue adalah Bruno di Gotland, gue agak-agak ngeri guys. Apalagi dia mainin pasifnya jago. Aduh bahaya tuh Bruno, bahaya banget guys. Apalagi stuck bolanya itu udah yang 10. Aduh sakit banget, 3 kali hit mati. Weh, apa Nabi? Eh Layla. Your team is picking. Dia support. Magic flows as freely as the enemy is picking. Oh. Dia magenya 2. Pasnya ungu. Junglernya Balmon, mana di mid? Ada kemungkinan Nana atau Pasha nih di XP nih. Fighter 2. Wah kakak, apa itu maksudnya? Tapi jangan pernah sepelein lawan ya guys ya. Karena kadang kalau kita sepelein draft pick lawan, kita tuh mainnya nggak segenap hati atau segenap jiwa, kita mainnya setengah-setengah. Makanya saran gue jangan pernah remehin draft pick lawan.
siapapun lawan lu, kecuali lu udah menang, boleh dah. Kalau belum, tarung dulu, tanding dulu, baru kalian komen gitu. Jadi jangan pernah remehin draft pick lawan ya guys ya. Oke guys, kita pakai one-one. Seperti biasa item pertama beli boots aja. Kemudian langsung prioritasin Corrosion Sky. Lawan gue siapa? Bruno ya. Oh, ada Angel di sini. Tapi sunnya nggak roaming. Nggak dapet gold gue bingung. Sun. Rom. Bruno nya di HP dong. Angela nya mati dong gue. Ya, lu sukses bikin gue mundur. Cakep. Kan jangan pernah remehin draft pick lawan. Si monyet mati, si monyet. Ini kita beli dulu deh vampire nolet biar ada life steal. Dapat minion cakep. Angela level 3. Oke. Pecah. Aduh. Coba aja lah. Belum kuat, guys. Kenapa sih ngomong-ngomong? Oh, dia pakai sepatu itu ya. Itu lari. Habis cepet banget. Kalian apa sih Angela? Kalian kan lari juga. Sabar ya guys ya. MM itu lebih ke arah late game, sehingga kalau bisa jangan sering mati. Ayo sini aduh. Apa terbang tadi buat kabur ya guys ya. Itu junglernya yang mati loh. Beruntung sih. Para sunset udah. Yang kedua DHS. Biar ada lifesteal dan lebih cepat lagi nanti. Baik dari attack speed maupun apa namanya, lifesteal. Oish. Waduh. Oke. Okay.
Demon. Balmonnya sibuk di Arthur, guys. Lalalalalalala, sini mon. Ayo kita adu mon. Waduh. Kill satunya cooldown. Gua pulang. Di. Ngapain dia ngaktifin konsil? Rugi sih itu jatuhnya, guys. Bruno. Wih, udah punya Berserker Fury Bruno. Kurlen Jilong. Tuke kan tuke. Our turret is under attack. Okay. Karena lawan gue Bruno, gue mesti punya ini dulu, guys. Dikit dong. Gue yang pendele. WON itu penting buat one-one ya, guys ya. Wih, pasannya belum mati. Gak boleh buy one situ ya, sini ultinya masih 10 detik, 12 detik. Nah ini dia. Hehehehe. Nah kalau udah punya WON gue berani nih, guys. Lihat ada Nana, guys. Jadi kucing di ulti pula sama pas pampres. Tapi bisa sepek gitu kalau ngumpul begini, guys. Kita pakai BOD. Shutdown, aliran dananya jadi berkurang ya, guys ya. Oke. Kita push. Our turret has been destroyed. All I has been
jangan. Sini lo. Oke, enggak apa-apa. Main sendiri itu gak apa-apa, kalah kill push aja sampai base. Siap long. Aduh, midnya kena nih, jebol nih midnya kalau dibiarin. Gilong yang mati. Ya, udah masuk dong, udah cicil dikit-dikit. Maita gitar. Ini 1900 dia udah lama banget ya. Cakep, Jilong. Gue jagain long. Nih, Balmornya akan tertantang nih kalau kayak gini. Cah. One one kalau kayak gini enak banget, guys. Lompat aja bisa nge-kill. Item berikutnya biar nambah attack speed, kita pakaiin power keren ya guys ya. Oke, udah enak nih one-one nih guys. Cet. Bisa mainin pasif guys. Apaan lu Jilong, ulti PA. Sorry. Jangan diambil guys, biar respawn si monsternya tuh delay. Jilong kan push sampai base. Ini kita push aja udah. Jangan pakai sepatu.
tambahin attack lagi aja guys, pakai ini Hunter Strike biar ada tambahan movement speed. Tunggu Balmon 18 detik. Oke. Wih, solo kill. Brunonya OTW BOD. Oke, nggak ada yang punya Immortal ya. Angela doang nih. Kepe. I have the high ground. Perhatikan. Gue cuma butuh satu weakness point yang pecah nih guys. Oh, kirain kenapa? Apaan itu? Ayolah. Mundurlah nih. Selamat MVP kawan, tugasku hampir selesai. Maksudnya? I have the high ground. Plus 3 lane. Push 3 lane WLN aktif. Oke, WLN tadi. Gak seru ah. Jangan di end. Ntar aja. Wih. Ya. Di end. Gue mau nyari sempak buat tutup warna anak itu. Oh, mungkin Jilong kayaknya bisa ngelihat masa depan deh. Dia bilang selamat MVP. Mungkin bukan kawan kali tadi ya. Wan-Wan. Karena ini Wan-Wannya MVP, guys. Ya, hasilnya game ke-10 atau match ke-10 masih bertahan, masih menang ya, guys ya. Di patch yang ketiga. Nilainya nggak banyak, 9,6 di bawah 10 lah, tapi oh, report MM katanya. Oh, Bruno, Bruno coklat. Sunnya coklat. Jilongnya coklat. Karena Jilong gue semangat. Wede. Push terus sampai base. Oke, guys.
Jadi untuk part ketiga ini gue rasa cukup sampai ke pertandingan 10. Hasilnya menang dan wih, dia add gue tuh. Dan hasilnya ini mulai dari sini. Tamat 2, tamat 2, 3, 4, eish. Ulang lagi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini versus AI, karena untuk bisa main 1-1 di rank, gue harus coba di versus AI dulu tadi sekali. 7, 8, 9, 10. Oke. Okay. Sampai jumpa di part berikutnya ya guys, part 4. Oke, okay, see ya. Terima kasih udah nemenin gue. Bye.